Seperti tadi saya bilang, kita nggak pernah tahu ada operasi apa-apa. Tahu-tahu aja sudah ada di depan pintu kita. Saya cuma punya truk penuh dengan mayat. Sama jenazah Lenan Wahyu yang ditemukan di laut tadi pagi. Dan sekarang tim forensik lagi cari petunjuk lewat lintah-lintah di badannya. Dari mana itu semua asalnya? Dugaan saya, serangan ini dipimpin oleh Lenan Wahyu. Dan untuk apa, kenapa, dan siapa, saya tidak pernah tahu. Jelas mereka kalah jumlah dan kurang persiapan. Daftarnya? Ya. Ini udah semua? 18 orang. Nggak ada yang selamat. Rencanamu apa? Lisa. Kita akan cari terus. Gua akan beresin semua. Harus. Baik, kalau itu yang bisa kita lakukan. Maaf, Pak. Kalau saya boleh tanya, ada apa di balik semua ini? Biar kita yang cari tahu, Letnan.
Rama! Gak usah nemuin gue lagi. Udah oga balik polisian. Gue gak mau gabung sama lo. Polo sudah mati. Mereka tahu. Rama, dengar. Cederai dia cukup parah supaya lu ditangkap. Tapi jangan terlalu parah supaya lu gak ditahan kelamaan. Dia di mana? Dan kemarin pas lagi ribut-ribut, gue diselamatin. Dan lu liat nih mukanya nih. Nana, lu liat tuh. Ya, parang aja dihajar sama dia. Kan? Muka dia codetan, muka gue. Ganteng. Lu bisa ngomong apa bengong doang? Gue gak sempet dari orang gagu. Gue bukan orang unik. Gue emang butuh kerjaan. Gue bisa baca peta dan gue biasa hidup di jalan. Gue cuma butuh waktu sempatan. Lo bantuin gue akan ngikut terus. Tapi kalau lo macam-macam sama gue, lo gak akan pernah lupa sama gue. Dia selalu gitu kalau hanya kerja. Bro, nyantai aja. Enggak, salah paham, salah paham. Lo juga jangan gagal lah, kita lagi nyari kerjaan ke orang. Dia santai aja lagi. Oh, yaudah, dia ada di atas. Ketemu sekarang ya. Mantap, yuk. Ingetin mukanya. Baret dua kali sebelum cabut. Oke. Ngomong apa lo? Hah? Udah, Yuda. Dia mau ngomong apa terserah dia. Lu mendingan tutup mulut aja. Yuda, udah. Ada yang lebih penting di atas, yuk. Lo bakalan lama ditinggal di sini gara-gara itu. Nikmatin waktu lo sebelum sampai sel. Lihat dari koneksi dia sih, kayaknya sekarang terakhir lo bisa jalan sebelum kaki lo pincang. Hati-hati lo.
kurang lagi. Ya, kurang. Makasih ya. Waktu masih muda, cantik sekali. Oh, bisa ya ngerayunya ya, pinter kakek kamu. Tapi sekarang, kamu jauh lebih cantik. Soalnya kakeknya sibuk nih. Iya. Tuh, kek. Pak Briana, ini aku. Aku nggak punya banyak waktu. Lakuin aja apa yang aku bilang. Kamu ke atas, kemasin barang-barang kamu, ambil kotak sepatu warna kuning di atas rak, dan bawa anak-anak ke rumah ibu kamu. Kita ketemu di sana. Maafin aku. Cuma tinggal hitungan detik aja. Semuanya harus pakai insting. Lo bakal baik-baik aja. Tahu dari mana? Pakai insting.